kebenaran. Para air dalam perut begitu jelas, kriak kriuk bolak balik bunyi-bunyi gak jelas. Sepertinya ada gas terjebak di dalam ruang, rongga perut makin sesak makin kering kerontang. Aku bingung cari tahu apakah obatnya, makin lama diri ini semakin menderita. Yang ku cari-cari kagak bisa ketemu, cuma tutup saja dan piring hatiku pilu. Mata mulai redup gugup, aku tak sanggup. Jari jemari bergetar hampir aku tepar. Buka magic home sambil jelas sisa oncom. Aku lapar malam ini tapi cuma bisa bengong. Lapar, lapar, perutku kini perih, aku sudah gak sabar. Kuyar, kuyar, konsentrasi melemah, aku dalam bahaya. Lapar, lapar, ketong nasinya mana, aku mulai gemetar. Kuyar, kuyar, aku gak bisa nahan. Hey, aku sensi, jangan kau ganggu. Kuping mulai budek, berdenging-denging, sambil mata buram ngerukin nasi aking. Mengapa ini terjadi padaku? Apakah ini dosa-dosa masa lalu? Aku terjebak malam, ingin segera jajan. Kalau cuma air putih tentu saja tidak mempan. Tiba-tiba saja aku merasa heran, tubuhku kini melayang-layang seperti terbang. Ternyata asam lambung naik ke kerongkongan. Ah elah, ilokan banget kagak ada makanan. Ku ketuk pintu kamar emak dan bapak, kagak ada suara, cuma suara ngorok aja. Buka lemari berharap ada sisa nasi, yang ada cuma sisa kuah cumi. Lapar, lapar, perutku kini perih, aku sudah gak sabar. Kuyar, kuyar, konsentrasi melemah, aku dalam bahaya. Lapar, lapar, ketong nasinya mana, aku mulai gemetar. Kuyar, kuyar, aku gak bisa nahan, perutku sudah lapar. Aelah dah, ilokan baik ini mah. Malam-malam gak ada makanan, mana di luar hujan. Ngeri ada setan. Aku mulai panik, agak ada bicara. Perut udah sakit, lalu mulai cedera. Otak hujan, mulai cedera. Aku rasa sakit.